Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi lanjutannya lagi ya, sambutan Hari Kebangsaan 2023 ya, Hari Kemerdekaan Malaysia ke-66 teman-teman. Nah, di sini langsung saja guys, tanpa berlama-lama saya sudah penasaran nih, banyak momen-momen yang belum saya tonton gitu kan. Langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Banyak-banyak suku di sini ya guys ya. Keren. Pakaiannya beda-beda soalnya. Persiapan.
bisa isi berapa orang? 6 orang. Oh my god, hati-hati ya. Wah, ini memang keseimbangan yang dilatih, guys. Berbahaya, tidak boleh ditiru di rumah. Hanya khusus orang profesional saja. Wah, takut tahu guys, asli takut. Ah, takut crash gitu loh, takut banget. Oh my god. Menegangkan ini guys. Gila sih. What is that? Wow, bisa. No. Aku kakiku sampai lemes loh guys. Asli kakinya sampai lemes gitu. Kayak gak kepikiran. Oh, ceritanya Merak ya. Alright. Apalagi nih. Oke, atraksi apa ini? What? Oke. Oh my god. Kenapa begitu? Dan terus gimana itu? Oh.
yang ditunggu-tunggu kita itu ya penampilan-penampilannya guys ya. Oh keren tuh. Lah saya kira cowok semua tadi, ternyata cewek guys. Sudah selesai videonya dan itulah tadi pertunjukan ya yang ada di Hari Kebangsaan 2023 di Malaysia. Memang tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa untuk kita praktekkan juga penampilan-penampilan bermotor tadi daripada tentara-tentara itu guys ya. Wow, memang dahsyat ya. Apa ya, kalau menurut saya tuh kayak ya saya sebagai orang awam gitu ya guys ya, saya sebagai orang awam yang tidak bisa seperti itu, hanya melihatnya itu udah kayak kaki lemes gitu, dada kayak sesek gimana gitu ya, takut kenapa-kenapa gitu ya mereka. Oh my god, ternyata berhasil dengan baik ya, masya Allah. Oke, itu saja video kali ini guys. Selamat Hari Kemerdekaan buat Malaysia ke-66. Semoga jaya selalu ya guys ya. Dan kita doakan bersama supaya Indonesia Malaysia tetap rukun damai, karena kita itu kakak beradik ya. Kakak beradik, namanya kakak beradik,
kadang berantem, kadang akur, kadang berantem, kadang akur gitu ya guys ya. Tapi jangan sampai kita mau dipecah belah oleh komentar-komentar orang-orang yang kadang menyudutkan ya, seperti itu. Jadi kita harus mengambil baiknya dan buang yang tidak baik ya. Ingat, ketika kita istilahnya berkomentar baik, maka kebaikan akan ada pada diri kita. Tapi kalau komentar kita itu buruk, tidak menampakkan kebaikan, maka ya sesungguhnya kita sudah menampakkan watak kita yang sesungguhnya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.